Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika ya Nabiullah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bunda Ika Siregar. Saya berdomisili di Kota Pematang Siantar, tepatnya di Kabupaten Simalungun, Medan, Sumatera Utara. Sebelum saya bergabung di kem selawat ini, saya mengalami sebuah musibah. Saya ditinggal suami selama-lamanya. Beliau berpulang menghadap Rabbnya. Saya merasakan sedih yang sangat dalam. Hidup saya terasa hampa dan hilang semangat. Dulu, saya begitu sangat membanggakan suami. Sangat bergantung dan bersandar kepada suami, sehingga saya sering lalai untuk beribadah. Ibadah saya jauh dari kata sempurna. Dulu saya sering menghayal bisa hidup menua bersama dengan suami. Tapi Allah berkehendak lain, suami dipanggil kembali kepadanya. Sungguh kesedihan yang sangat luar biasa saya rasakan. Sejak saat itu, saya tersadar bahwa kematian adalah satu hal yang pasti dan begitu sangat dekat dalam diri setiap makhluk. Saya mulai memperbaiki ibadah saya, baik fardu maupun sunnah. Alhamdulillah, qadarullah, di tengah kesedihan dan keputusasaan saya bertemu dengan kem selawat di sebuah YouTube. Saya langsung bergabung dan mulai sharing ke Bunda Rika. Alhamdulillah, saya disambut dengan hangat. Dan kadarullah, Ustaz Deni langsung memberikan tausiahnya dan memotivasi saya. Saya seperti terlahir kembali. Seperti bayi yang baru saja dilahirkan tanpa noda dan tanpa dosa. Saya tersadar bahwa sudah saatnya saya mempersiapkan diri untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali kelak ke pangkuannya. Ada sebuah peristiwa yang sangat dahsyat ketika saya berselawat saat selesai sholat tahajud. Saya merasa badan saya bergetar dan tiba-tiba saya merasakan rindu yang sangat luar biasa kepada baginda Rasulullah. Saya menangis dan terus menangis, merasakan seolah-olah Rasulullah hadir di hadapan saya dan menenangkan hati saya. Sungguh sebuah karomah dan rahmat Allah saya bertemu dengan dan bergabung di kem selawat ini. Saya sudah mulai merasa tenang dan ridho atas ketetapan Allah. Saya berharap dan selalu berdoa agar kelak saya selalu istiqomah dan kelak bisa dipertemukan kembali dengan suami di surganya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih Ustaz Deni. Terima kasih Bunda Rika. Dan terima kasih untuk semua sahabat-sahabat yang ada di dalam kem selawat yang telah ikut serta mendoakan saya. Semoga Allah pertemukan kita semua bersama baginda Rasulullah di surganya. Jika nanti sahabat-sahabat semua tidak menemukan saya di surga, saya mohon carilah saya untuk bisa bersama-sama kalian di surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.